Serba-serbi mudik selalu menjadi cerita menarik. Salah satunya cerita pemudik yang tak sadar istrinya ketinggalan di Brebes. Sementara itu, ia baru sadar saat sampai di perbatasan Pemalang, Pekalongan. Setelah anak menanyakan keberadaan ibunya, sang istri yang tertinggal pun mengadu kepada polisi di posko mudik Jalingkut, Brebes. Pekalongan, Pekalongan. Sekarang udah ketemu, ya, udah selamat, ya. HP-nya di hati-hati, ya, ada di jalan. Ada 21 panggilan, terus berapa aku lihat paling akhir itu aja lah. Iya, ya. Sering ditoleh, ya. Iya, dari tadi saya ajak ngomong, ini, ada ini. Ya, hati-hati ya. Kirain tadi jahat. Hati-hati. Sudah sampai mana tadi, Pak? Pekalongan, Pak. Sampai Pekalongan? Iya. Terus tahunya setelah ada panggilan tak terjawab? Enggak, anak saya bilang, ibu mana, gitu.